Sun Kun. Jenderal Gubernur Peter Sun Kun. Kalingane kowe sing gawe untran-untran ning Nusantara. Kau sudah tahu, Purwaya? Opo? Hari ini lebih baik kau bersekutu dengan Belanda. Piye? Bersekutu dengan Belanda. Sutik. Aku kudu manunggal karo wong Walanda sing dapure kaya kowe. Apa kowe ra eling? Duk nalika kowe jumujuk ana ing Nusantara, kowe kandha ana ngersaning Kanjeng Sultan Agung yen to mung bakal golek rempah-rempah. Ning nyatane saiki apa sing kok tindakke? Mursangkung. Wangsulana. Aku tak peduli apa yang menjadi omongan. Kalau kau tidak mau, lebih baik kau mati di sini. Kowe arep nyoba Purbaya? Karena aku tahu kelemahanmu, Purbaya. Apa? Peluru emas juga akan menembus badan. Kau siap? Ayo, entakno burumu. Aja mlayu kowe. Yo. Pengapesane wong Walanda ora ono siji. Mung kejaba beteng iki. Tak tamani aji lebur geni, tak jebol beteng iki. Datang Tuan Gubernur Jenderal. Selamat datang di Loci yang indah ini dengan kemenanganmu, suamiku. Oh, terima kasih, istriku. Bapakku yang hebat. Sebagai penghormatan, kemenangan company mengenyahkan prajurit Mataram. Terimalah bunga yang cantik ini, Bapak. Oh, cantik sekali bunga ini, putriku. Harum. Tetapi tidak mengalahkan kecantikan putriku, Nora Maria. Iya, cantik sekali putri kita. Tuan Gubernur Jenderal, ini belum saatnya kita bergembira, Tuan. Karena perang belum usai. Dan perjurit-perjurit Mataram masih di sekitar beteng ini, Tuan. Sudahlah, Jakwes. Kau jangan terlalu takut dengan orang-orang Mataram. Maksudnya? Karena mereka tak akan pernah mengalahkan kita, company.
Kau ingat penyerangan tahun lalu? Penyerangan yang pertama? Ya. Mereka semua tumpas dengan meriam dan granat company. Termasuk juga Tumenggung Bahureksa. Habis mereka. Jadi alangkah lebih baik kita rayakan hari ini bersama istri dan putriku. Suamiku, mari, mari kita nikmati malam yang indah ini dengan bersulang. Untuk kemenangan company negeri kita Belanda, saya sudah memanggil Abdi Setiaku untuk bernyanyi. Utari. Saya, Nyonya. Sudah siap untuk menyanyi? Saya sudah siap. Saya kita berdansa lagi. Semua, suamiku. Ide yang bagus. Dengar sendiri, prajurit, kita berdansa. Oh, begitu. Mari kita berdansa. Bersulang. Cari pasangan masing-masing. Oh, ini bersulang dulu. Ayo, ambil, ambil. Mari kita bersulang untuk kemenangan company. Ya. Kita bersulang untuk negeri kita Belanda. Yes. Kita bersulang untuk kemenangan suamiku. Yes. Ayo kita mabuk Tuan dan sebentar lagi malaikat maut akan menjemput kalian. Hai wanita, kamu mencurigakan. Kamu telah meracuni minuman kami. Jages, tamat no sopo aku. Aku Astuti, bojone Kakang Margo, Kang Mbok Pateni ing Tegal. Iki piwalesku. Kalau begitu, kamu harus mati dengan senjataku. Ora aja, guys. Kowe sing mati bakal dicik. Amargo, racun tlutuhing jenuh
wis manjing ana sarandune getihmu. Mengangkat pistol wis ora bakal. Jangkung Jan Peter Sungko wewe sekarat margo racunku. Mong sirahmu kang gada pengeling-eling kawengisanmu. Mu kang kudu tugel mati kowe. Sampun kenging kula bedhek bilih wangsul ndika dhateng ing Mataram namung lentung gagar wigar tanpa karya. Kula wangsul mboten lentung lan kula mboten gagal ing paprangan sinuwun, nanging menika mundur sawetawis kangge kemenanganipun Mataram sak turun-turune. Menapa kersa ndika? Petang kula mboten wonten 300 kumpeni salebeting beteng Hollandia, nanging saged ngasoraken prajurit Mataram ingkang cacah 300,000. Menika dados titikan kuncining kamenanganing satunggaling negari. Mboten mapan ing cacahing prajurit, nanging mapan wonten gelar kang pratitis sinartan senjata ingkang canggih lan maju. Walandi wonten ing Betawi menika namung dedagangan sinuwun. Kula saking pangraos kula sampun kersanipun Walandi menika mapan wonten ing Jayakarta. Kapinteranipun kompeni bab lelayaran senjata kawruh aksara Latin miwah kawruh jembaring bumi. Menika perlu kita serep kangge kemajenganipun anak putu ing Mataram. Menika rembak ingkang namung pengarem-arem tumrap tiyang ingkang kawon salebeting paprangan. Paman Pati. Ih, wonten dawuh. Sampeyan mboten badhe kata lumpen. Bilih prasetyan yang prajurit Mataram menawi maju perang sudik kalah, kalah-kalahipun namung pejah.
menopo sampean sih kepingin gesang. Panguwasa Kinarya Gada sarta tangan wesi boten saged kangge srana jejeging paprentah, nanging kaporo badhe damel dedering swisa saking para sentana dalem kosowangsulipun nata ingkang berbudi bawa leksana mangapura dumateng lepating sentana menika tansah dipun suyuti kawulanipun. Kula aturi nulat ingkang buyut lan ingkang eyang panjenengan dalem ki gedhe pemanahan lan panembahan senopati menika tansah dipun sungkemi dening para kawula ing Mataram. Boten saking watak benges-wenges nanging saking luhuring budi sinuwun. Wong wadon kang lanyu-lanyu ngadep ana ngarsaning sun kanthi dilajikan ora ingsun timbali sapa jenengmu lan mengku kartang ndi sinten kula lan saking pundi menika mboten perlu sih ingkang beken kula atur pisungsung katur sampean dalem inggih menika pisungsungipun para kawula ing Mataram ingkang sutik ing penjajahan sinuwun paduka minangka bebundelaning pangarsa mugi sampun ngantos gandeng kanca kalian tiang manca awet kawula sedaya ajrih sinuwun menawi benjang walandi badhe njajah tanah Jawi. Pamit sinuwun. Nyolowati pawongan iki atur pisungsung mawa gandha ludira. Ngira jebul sirai mur jangkung jan peter suncun pinagas janggane semono gedene kawulaku tumrap hempro jomataram kawulaning sun sirai mur jangkung tumuli pendemen ana undak-undakaning pajimatan Nyimogiri karben kanggo kekeset sing sapa wae ziarah marang trah nata ing Mataram iki mujudake kesumate Sultan Agung sudik ana penjajahan ing saklumaing bumi penjajah kudu suwo Presto, soko peminus lantoro.